Bukit Kandis merupakan salah satu potensi wisata alam di Kabupaten Bengkulu Tengah yang sudah cukup terkenal. Bagi Anda penggiat alam, Bukit Kandis menyuguhkan tantangan olahraga panjat tebing yang menguji adrenalin. Olahraga panjat tebing merupakan olahraga yang memiliki resiko cukup tinggi dan perlu persiapan ekstra sebelum melakukan olahraga ini. Untuk menaklukkan ketinggian tebing dibutuhkan perlengkapan keamanan yang mumpuni seperti karabiner, tali karmante, helm pelindung kepala, dan sepatu khusus. Panjat tebing ini ya resiko paling minimal itu kita bisa bilang patah mata bang, karena ekstrim juga untuk alat-alat yang kita gunain juga kayak tali karmantel, karabiner, harness, webbing, helm, semua itu ya harus tergantung prosedur standar nasional Indonesia juga kan. Jadi kalau kita siap dengan olahraga ekstrim ini, kita juga harus siap dengan resiko-resiko yang kita jalanin. Jadi sensasi ketinggian dan pemandangan yang eksotis dijamin akan memacu adrenalin Anda. Dengan kontur bebatunya yang menjulang, Bukit Kandis seakan menantang pegiat alam untuk ditaklukkan. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Wisata Gunung Berapi Kawah Ijen di Bondowoso selalu dipadati para wisatawan setiap kali momentum libur panjang. Para wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Surabaya, Bali, dan Jakarta. Untuk mencapai ke puncak, wisatawan harus mendaki gunung dengan ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut dengan menempuh perjalanan sepanjang 3 km. Setiba di puncak, pemandangan indah langsung menyambut kedatangan para pengunjung. Seketika rasa lelah akan hilang. Danau kawah berwarna biru, fenomena alam semburan belerang, dan kokohnya dinding kaldera seakan memanjakan mata. Tapi ini ada bubu. Waktunya enggak sempet ya, enggak apa-apa. Kok ada sih? Jadi saya melihat kawahnya, katanya keren banget memang, ternyata dengan perjalanannya terbayar lunas. Ini sudah berapa kali sini? Baru pertama kali ini. Pertama. Nah, iya. Ini kan kondisi cuaca kan enggak menentu nih. Iya. Apa enggak ada kekhawatiran? Enggak sih. Karena apa, sudah sering berpetualang, jadi saya nggak takut dengan mau hujan, mau panas, nggak masalah. Keindahan Kawah Ijen di pagi hari juga menjadi buruan para pecinta fotografi. Mereka merasa takjub dengan Kawah Ijen yang memiliki latar dan objek beragam. Danau-nya, terus view-nya di sini memang bagus sekali.
dan untuk memang untuk pada wisatawan ataupun fotografer ini memang objek yang memang cukup menarik. Di samping itu ada kawahnya, asapnya, kalderanya ini yang ada danaunya memang sungguh menakjubkan. Kalau sunrise kayaknya untuk bulan sekarang kita tertutup oleh adanya gunung bukit yang di sebelah ini. Di depan kita itu ada bukit, jadi masih terhalang. Kalau sunset mungkin kita dapat dari sana, karena kita kebetulan pagi ke sini cuma dapat ambien daripada sunset itu, sunrise itu sendiri. Bagi para pengunjung yang ingin turun ke dasar kawah, maka harus ekstra hati-hati. Siapkan kain basah untuk menghalau asap belerang dan gas gunung, serta gunakan sepatu khusus mendaki karena jalanan terjal. Tim Liputan Kompas TV, Bondowoso.